Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa binastain wa ala muridunya wadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, piye kabar dulur-dulur? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya berada di daerah Soko Sewu, Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi samping saya ini adalah Mbah Abror. Beliau adalah penyebar agama Islam pertama di daerah Soko Sewu. Beliau berasal dari Tuban dan beliau masih kerabat dengan Mbah Jabar Ngelirip Singgahan Tuban. Mari kita telusuri. Monggo. Di daerah Kecamatan Soko Sewu, Kabupaten Bojonegoro, ada salah satu tokoh yang cukup tersohor hingga kawasan Kecamatan Sugiwaras. Masyarakat menyebut sebagai Mbah Kyai Abror. Beliau sebagai perintis awal penyebar Islam di wilayah Kecamatan Soko Sewu. Beliau berasal dari Kabupaten Tuban. Pertama kali datang di wilayah Soko Sewu pada era penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1836. Mbah Abror merupakan salah satu kerabat dari Mbah Jabar Ngelirip yang merupakan ulama asal Kabupaten Tuban. Mbah Abror sendiri datang ke wilayah Bojonegoro, tepatnya di Dusun Sampung, Desa Soko Sewu, atas ajakan dari salah satu petinggi kala itu yang bernama Klenteng Wesi. Klenteng Wesi merupakan salah satu petinggi yang tingkah lakunya konon seperti berandal, sehingga masyarakat di kala itu sangat takut. Klenteng Wesi suatu saat merasa ingin mengayomi masyarakat dan mencari ketenangan diri, lalu dimintalah Mbah Abror untuk memberikan nasihat. Konon, karena keilmuan Mbah Abror yang sangat tinggi, para penjajah Belanda tidak dapat memasuki wilayah Soko Sewu yang menjadi tempat tinggal baru Mbah Abror. Yang terlihat oleh kolonialis Belanda hanyalah hutan yang tak berpenghuni. Tak hanya ahli ilmu agama, Mbah Abror juga mengatur ilmu kebatinan dan kanuragan yang cukup tinggi. Cerita beredar bahwa suara beduk musala Mbah Abror terdengar hingga ke pendopo Karasidenan Bojonegoro yang cukup jauh dari Soko Sewu. Kisah tentang ikan rengke atau jambal. Kemudian beliau melewati jembatan tersebut. Setelah sampai di tepian, Mbah Abror memecah buah pinang dengan pangkal jembatan. Tiba-tiba di pangkal jembatan tersebut berdarah. Ternyata jembatan yang diseberanginya tadi bukan sebatang kayu, melainkan wujud dari seekor ikan rengke. Kemudian Mbah Abror berucap nebak no ilo ilo atau sumpah serapah, di mana semua keturunan beliau tidak diperbolehkan makan ikan tersebut. Kalaupun ada yang melanggar, nantinya akan sakit perut dan perut tersebut akan terus membesar. Sekian video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu.